Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan e-pair, fitur e-pair di Samsung Galaxy J7 Prime. Ya, Samsung Galaxy J7 Prime. Kita kembali di home. Kemudian kita coba buka Telegram. Kemudian kita pair. Kemudian kita buka Facebook. Oke, di sini ada menu pair yang paling kiri. Itu bentuknya kayak rumah ya. Baru ada ikon tanda tambah di dalam. Sekarang coba teman-teman sentuh. Coba teman-teman sentuh. Maka pasangan aplikasi sudah ditambahkan. Artinya ketika teman-teman sudah terbiasa membuka dua aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut bisa kita paten, bisa kita buka sekaligus dua dengan cara e-pair tadi. Jadi teman-teman bisa tinggal klik, nah, maka akan terbuka langsung Telegram dan Facebook, atau yang saya sudah buat sebelumnya yaitu Facebook dan YouTube. Maka teman-teman bisa menonton YouTube sambil main Facebook. Jadi begitu. Sekian tutorial dari saya. Silakan komen and subscribe. Saya Bara dari Kamar Unbox, tempat berbagi tips dan review tentang HP-HP murah. Terima kasih.